Selamat petang dan salam sejahtera. Oke, baiklah. Pasti ramai yang tertanya-tanya, mengapa Muhyiddin Yassin enggan menjadi ketua pembangkang? Ada tiga sebabnya. Yang pertama, dia merupakan Perdana Menteri pintu belakang pertama Malaysia yang tidak berani menguji keabsahannya di parlimen melalui undi kepercayaannya. Yang kedua, penggantungan sidang parlimen secara haram dan tidak sah yang dibuatkannya. Ketiga, kegagalan beliau untuk mengendalikan wabak COVID-19 menyebabkan Malaysia berhadapan dengan gelombang penularan terpanjang di dunia. Isu ini sangat menakjubkan, dan hari ini apa yang rakyat Malaysia inginkan, mereka tidak mahu TICPI 2020 berulang semasa pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apakah yang dimaksudkan dengan TICPI? Sebelum saya meneruskan isu yang menarik dan menggemparkan pada hari ini, mohon kiranya yang baru saja menonton channel ini, bantu saya tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini kepada rakan dan keluarga anda. Kita kembangkan channel ini. Terima kasih semua. Oke, baiklah. Hari ini, isu yang menakjubkan, yang menggemparkan, saya ambil daripada Malaysia Kini. Ianya berkata, sebab keempat Muhyiddin tidak menjadi ketua pembangkang. Dan izinkan saya untuk membaca artikel ini. Tiga sebab mengapa Muhyiddin Yassin tidak menjadi ketua pembangkang di parlimen walaupun dia masih belum berputus asa dengan cita-citanya untuk menjadi Perdana Menteri. Sebab-sebab ini adalah keengganannya untuk berhadapan dengan tiga isu di parlimen. Yang pertama, dia merupakan Perdana Menteri pintu belakang pertama Malaysia yang tidak berani menguji keabsahannya di parlimen melalui undi kepercayaan. Yang kedua, penggantungan sidang parlimen secara haram dan tidak sah yang telah dibuatnya. Yang ketiga, kegagalannya untuk mengendalikan wabak COVID-19 menyebabkan Malaysia berhadapan dengan gelombang penularan terpanjang di dunia. Ada sebab keempat, rekod buruknya dalam menentang rasuah semasa menjadi Perdana Menteri pintu belakang. Kerajaan Pakatan Harapan PH yang pertama terbukti menjadi satu kegagalan walaupun sekiranya diberikan ruang selama 5 tahun dan bukannya ditumbangkan secara tidak sah selepas 22 bulan pada Februari 2020. Kerajaan ini mungkin dapat mencatatkan prestasi yang baik. Kerajaan PH ini telah memberikan hadiah Tahun Baru Cina yang terbaik pada bulan Januari 2020 apabila Malaysia mencatatkan kedudukan di tempat ke-51 dengan markah 53/100 dalam indeks persepsi rasuah Transparency International TICPI. Inilah yang dimaksudkan TICPI, mencatatkan peningkatan 10 anak tangga dan 6 markah, kedudukan terbaik negara dalam sejarah 25 tahun. Sekiranya PH terus menjadi kerajaan untuk sepenuh penggal sehingga 2023 dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri terkini untuk setengah penggal kedua, Malaysia akan berada dalam kalangan 40 negara terbaik dunia dari segi integriti awam. Dan sekiranya PH terus mentadbir sehingga ke hujung dekad, Malaysia akan berada dalam kalangan 30 negara terbaik dunia. Kerajaan PH terbukti menjadi penawar terbaik atmosfera suram yang menyelubungi Malaysia pada tahun 2018. Namun, konspirasi politik langkah Sheraton
telah menumbangkan kerajaan PH dan meneruskan kemerosotan negara dalam TICPI. Dalam TICPI 2020, kita jatuh 6 tangga dari tempat ke-57 ke tempat 51 dengan markah 51. TICPI 2021 mencatatkan prestasi yang lebih buruk, di mana Malaysia mencatatkan kemerosotan 5 anak tangga lagi, jatuh ke tempat 62 dengan markah 48/100. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pastinya dengan risau dengan pentadbiran TICPI 2022 yang kita dijangka berada dalam kedudukan rendah dengan markah dan kedudukan carta paling buruk dalam sejarah 28 penerbitan indeks ini. Kerajaan Perpaduan Anwar tidak boleh berbuat apa-apa untuk mengubah TICPI 2022 yang bakal diterbitkan tidak lama lagi. Tetapi TICPI 2023 akan menjadi petanda kesungguhan usaha membanteras rasuah kerajaan perpaduan. Ini untuk membersihkan Malaysia dari rasuah dan kleptokrat sekiranya kerajaan ini dapat bertahan selama setahun. Masa sedang berjalan untuk TICPI 2023 dan kerajaan perpaduan Anwar perlu menunjukkan prestasi yang baik untuk TICPI 2023. Rakyat Malaysia tidak mahu melihat berulangnya episod TICPI 2020 yang berlaku ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lim Kit Siang ialah ahli politik veteran daripada DAP. Dan apa yang telah saya kongsikan kepada anda hari ini, saya ambil daripada Malaysia Kini. Perkongsian yang saya sampaikan pada hari ini, saya petik daripada Malaysia Kini, ianya rasmi pada Januari 20, 2023. Setakat itu saja info rasmi yang saya telah kongsikan kepada anda sebab keempat Muhyiddin tidak menjadi ketua pembangkang. Inilah isu yang utama. Mengapa Muhyiddin Yassin tidak menjadi ketua pembangkang? Baiklah, sebelum anda meninggalkan channel ini, bantu saya tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Dan kita akan berjumpa lagi. Jadi salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.